Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Boyong, serampang, serimping. Si Udin beli kancing. Siapa di samping? Lakinya Didin lagi mancing. Pur, nih tadi kan kita ngomong Padang. Padang itu nggak hanya identik dengan ang, juga identik dengan o. Oh, identik dengan o. Misalnya belakangnya nya a, lu ganti o. Oh iya. Gue pengen nanya nih sama lo. Iya. Kalau mata, mato. Kalau apa, apo. Kalau kelapa, kalapo. Karambia puri, karambia. Ini mulut siapa? Mulut lo. Mas Buloh, masalah buat lo. Masalah buat gue pur, kan masalah buat gue. Mau apa lo? Hah, masalah. Enggak. Topi gue buang diri. Udah tuh. Mas, kita teh ngapain sih mas di sini mas? Tenang, kita mau diajak pergi. Oh, sama teman mas? Pantesan ganteng banget kayak Ariel. Ariel Anoa. Hey, cantik. Nanya boleh? Boleh dong. Boleh. Tahu alamat Jalan Kutilang deh. Kutilang tahu nggak? Mas mau diajakin ke Jalan Kutilang? Mon. Jalan Kutilang. Kutilang sana. Tuh. Lurus ke sana. Nanti ketemu perempatan yang ada lampu merah ke kanan. Oh, di situ Jalan Kutilang. Nah, di situ ada pos polisi. Tanya polisi. Oh, tanya polisi. Polisinya tahu nggak? Ya, kurang tahu saya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Wih, motor baru nih. Wih. Temennya ya? Kotor, Pak. Kotor, biar adem. Kotor baru. Mewah. Keren gak? Keren, Bang. Mantep ya? Mantep nih. Waduh, pas bang, banget. Ya. Boleh lihat gak motornya? Boleh! Iya ya? Oke. Wah, keren banget motornya. Wih. Bagus banget, Bang. Nanti enggak kayak motornya gede ininya teh. Bukan lagi apa. Iya. Ini bening ya. Baru beli. Engkes. Engkes. Ngendit. Boleh ya. Nih, maaf ya. Itu cantik. Naik tambah cantik bener. Wah, masa sih? Coba boleh dinyalain enggak? Boleh ya. Boleh ya. Aduh. Cobain ya. Iya. Hati-hati ya. Ah, remnya masih pakem tuh, masih tebel. Wih, pakai cewek. Malu-malu cewek itu, buset. Lu ngomong-ngomong punya cewek cakep-cakep lu. Kenalin ya, ada temennya untuk gua. Tadi bukan cewek saya. Oh, temen lu? Bukan. Orang tadi ketemu di sini nanya alamat. Tadi itu dia, bukan temen lu? Bukan. Iya. Hati-hati sama keluarga. Berarti itu motor gue dicolong sama dia. Gue kata lu gak bilang dari tadi itu bukan temen lu gitu gak apa sih. Kan gak nanya. Baru banget itu ya elah paling sesendok itu bensinnya baru gue pake. Terus gimana dong Pak? Aduh, hawo, cek. Bapak ada bapak. Coba dong saya minta air panas, tambahin kopi dikit sama gula ya. Jeruk mau? Mau Pak? Iya. Saya bapaknya di sini. Ah, enggak mungkin. Beli kapak di Gang Buntu. Ah, beli palu, harganya goceng. Ah, bapak kayak pembantu, mukanya kayak kemoceng. Bisa ya? Tapi saya bapaknya di sini. Ketemu orang tua tuh salaman. Salah, Pak. Hah? Salah. Ngomong dong. Nah, ini bener. Ambil batu, cuci di keran.
Orang rakus pasti berjenggot. Cuman satu yang saya heran. Kamu orang apa tikus got? Bapak jalan-jalan ke Pondok Aren, buah belimbing bukan buah semangka. Bapak jangan sok keren, kambing lihat bapak buang muka. Kok kamu tahu? Tahu orang kampungnya saya. Eh, kamu ya, orang tua nggak disopan-sopan. Kedatangan kamu ke sini nih mau apa? Oh, jadi gini loh, Pak. Kecil Lilin membeli payung, tukang pahat lagi nyamar. Kenalin nama saya Buyung, punya niat dan ngelamar. Oh, kalau mau ngelamar ya saya nggak keberatan. Iya, makasih, Pak. Karena saya ini bukan siapa-siapa. Iya. Walaupun Suniyem itu kan baru kerja di sini 2 hari. Kalau kamu mau ngelamar ya nggak apa-apa lah. Nanti saya bisa cari lagi. Bukan pembantu. Siapa? Istri bapak. Anak bapak dong. Anak saya? Iya. Cekut, cekut. Anak saya. Waduh, waduh. Batu dilempar pastinya centeng. Uh-uh. Kok yang ngelamar tikus loteng? Pak, bisa nggak, Pak? Huh? Kok 2 kali tikus-tikus terus? Selain tikus ada nggak sih, Pak? Oh iya, saya pikir dulu ya. Iya, selain iya. Tikus ya? Iya, iya. Oke. Ngelempar batu, bunyinya dengung. Uh-uh. Lemparnya jauh sampai cibenying. Stop, Pak. Lempar batu. Ah, nggak ada us-usnya. Berarti nggak ada tikus ya. Aman, Pak. Lanjut. Aman, ya. Saya lanjut ya. Lempar batu, bunyinya dengung. Uh-huh. Lempar jauh sampai cibenying. Uh-huh. Cuman satu yang saya bingung, kamu orang apa tikus nying-nying? Kemasin tikusnya, Pak. Kemasin tikusnya. Aduh. Jadi bisa ya, Pak? Hah? Saya ngelamar anak Bapak. Kamu mau ngelamar anak saya? Iya. Kamu siapa? Hah? Titel kamu tuh apa mau ngelamar anak saya? MSC. Huh? Pasti master kamu itu. Bukan, Pak. MSC itu paling gak kamu tuh rektor, rektor. Bukan, Pak. Rektor kamu itu ya? Bukan. Hah, rektor kamu? MSC, aku. Pak. Apa itu? Mantan supir camat. Bercanda kamu, bercanda kamu, bercanda kamu. Kamu pasti, hah? Master, kamu master. Master, Pak. Master kan? Master. Gak mungkin. Kamu tuh gak mungkin sekolah tinggi. Kamu jadi tenang, Pak. Aja. Walaupun saya gak punya apa-apa, tapi saya punya oleh-oleh. Mana? Repotin kamu deh, Buyung. Repotin. Enggak, Pak. Besar banget. Iya. Iya. Koplok ya. Koplok kosong, Pak. Heran kan, heran kan. Ini kardus buat isi ini, Pak, semuanya. Duit saya mana? Hah? Enggak ada duit lagi, Pak, buat belanja, Pak. Kere kamu, pengangguran. Hah? Mau coba-coba ngelamar anak saya? Maaf, Pak. Diana! Jangan ramah-ramah, Pak. Apa sih, Pak? Jangan. Apa betul makhluk ini? Hah? Ini pacar kamu? Ih, dia. Papa, aduh, Papa, masa anak yang cantik gini pacaran sama tikus curut? Kan aku sih, Pak. Anak saya jangan ngerti. Dia itu ngejar-ngejar aku. Tapi aku gak mau. Kamu tahu kenapa kamu ngejar-ngejar anak saya gak dapat? Ini larinya kencang. Papa. Papa. Kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu gak mau pergi. Pergi. Kalau kamu gak mau pergi, biar saya yang pergi. Mama, ini kan rumah kita, Pak. Ajak Tiananya juga, Pak. Ayo. Jangan, Pak. Itu tuh. Emosi aja. Puri. Buyung. Aduh, badan gue pegel-pegel banget, Pur. Tiap hari naik kereta, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor. Pemandangannya itu-itu aja. Jadi bosen gue. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya, Pur? Kalau kereta, jalannya di rel. Kalau kereta, jalan di mall. Ntar disangkain mau belanja. Kereta, Pur, kereta. Bukan anak gadis, bukan anak perawan. Kakak. Hei. Tehnya aku di mana, Kak? Tadi kan aku pesen teh. Oh iya, tuh tehnya tuh. Jorok banget sih, kok gitu? Kok teh aku dibuat itu?
putus di pancinya nih. Hai. Enggak apa-apa, udah ambil aja. Aku sendiri ya di sini ya? Aku sendiri. Oh, iya, apa kabar kamu? Ini namanya dapur. Dapur bersih. Oke. Okay. Ya, karena apa? Saya nggak suka yang namanya kotor. Jadi saya pengen selalu bersih, jangan sampai ada kotoran. Ya? Pokoknya jangan sampai ada kotoran. Ada nih, kotoran. Oke. Okay. Paham? Ya. Semua pembantu-pembantu yang lain itu pada nggak kuat.